Shalom, Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yesus, tidak ada nama lain yang bisa mempersatukan orang begitu erat sekaligus membangkitkan kebencian pada orang lain. Seorang tokoh publik yang secara terbuka menyatakan imannya kepada Yesus bisa mendapatkan simpati yang dalam dan sekaligus menimbulkan kebencian yang sangat kuat. Di sisi lain, orang-orang di seluruh dunia yang mencintai Kristus bertemu setiap minggu untuk menghormati dan memuji nama Yesus. Bagi mereka, namanya berarti cinta, kegembiraan, damai, harapan, dan pengampunan. Ada apa dengan nama ini yang membedakan orang dengan begitu jelas? Mengapa beberapa orang memperlakukan nama Yesus dengan jijik, sementara yang lain menjunjung tinggi nama itu? Rahasia yang sulit dipahami tanpa anugerah dan kuasa Roh Kudus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Nama di atas segala nama, kepadanya setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus, apakah Anda suka nama itu? Puji Tuhan untuk nama berkuasa itu, dan beritahu orang lain apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda. Tuhan memberkati.